Hai semua, Assalamualaikum. Ramai yang minta Cik Nong kongsikan cara masak popiah bersirih rangup dan tahan lama rangupnya. Jadi kali ni, Cik Nong nak share lah cara yang Cik Nong biasa buat kat rumah. Sebab popiah jenis ni memang favourite family Cik Nong. Mula-mula, kita sediakan inti popiah menggunakan sengkuang yang dipotong dengan cara tak mudah berair bila kita masak dan juga carrot. Kemudian, proses balutan dengan menggunakan kulit popiah dan gamnya sekali. Dan yang penting, tips masa goreng supaya dapat hasilkan popiah goreng yang rangup dan juga sambal sirah yang pekat bersalut, tak berair dan tahan lama rangup popiah bila kita gaul nanti. Hasilnya, insyaAllah puas hati, kerup-kerap, pedas, manis, cukup rasalah bila makan. Okey, jom kita mula. Tapi sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe dan turn on notification supaya tak terlepas video yang terbaru. Sengkuang 1 biji. Cik Nong lupa nak tengok beratnya masa beli. Saiz ni agak saiz sederhana lah. Belah 2. Boleh tahan juga susah nak potong sengkuang ni. Cik Nong nak ambil setengah biji je. Kupas kulit. Ha, ni tadi dah basuh dan lap kering. Cik Nong akan potong sengkuang ni pada saiz stick yang agak besar sebab masa sekolah rendah dulu, seorang makcik ni jual popiah sirah dekat sekolah Cik Nong. Memang sedap sangat. Dia potong besar-besar isi dalam tu. Jadi Cik Nong pun terikut-ikut cara tu lah sebab crunchy bila makan. Selain crunchy, bila kita panaskan untuk inti, tak berair sangat nanti. Kebiasaannya orang parut guna mandolin slicer ataupun shredder tu kan? Ha, boleh juga. Ha, macam ni lah biasanya Cik Nong potong. Agak kecil sikit lah kot saiz daripada french fries. Carrot, kupas kulit. Carrot ni kita potong halus sikit. Yang ni kalau nak mudah, guna je pemarut sayur. Sebenarnya Cik Nong punya dah rosak. Jadi kenalah potong manual. Halus sikit ya daripada sengkuang tadi. Okey, dah siap. Potongan macam ni tak mudah berair lah bila kita masak nanti. Untuk tumis inti sayur, bawang putih, cincang halus, nak sedapkan lagi inti, boleh letak isi udang ataupun isi ayam ke. Ha, ni udang fresh yang kecil-kecil tu. Cincang halus. Nak ganti inti dengan udang geragau pun boleh ya. Basuh dan cincang halus sikit kalau guna. Okey, jom masak inti popiah. Panaskan kuali, minyak sikit. Bila minyak dah panas, tumis bawang putih sampai kekuningan. Kena kerak kacau ya bawang putih, nanti takut cepat hangit. Bila bawang putih dah agak garing, boleh masuk isi udang. Kacau sekejap sampai isi udang bertukar warna daripada luksina kepada putih. Ha, tu kira dah masak lah. Masukkan carrot. Garam sikit. Dan masuk pula potongan sengkuang. Kacau sampai layu. Tabur masuk gula, sikit je ya, setengah sudu kecil. Bila sayur dah layu, terus tutup api. Jangan lama sangat. Masa angkat inti sayur, seeloknya kita letak dalam penapis sebab nanti air sayur akan keluar sikit sebab kita kan letak garam tadi. Cik Nong letak dalam strainer macam ni. Allah, jatuh pula dia. Inti agak banyak jadi tak muatlah penapis tadi. Sejukkan sepenuhnya sebelum kita mula balut popiah. Sementara tunggu inti sejuk, nak sedia bahan tumis sambal untuk sambal sirih lah. Bawang putih, cincang kasar dan bawang besar
setengah biji cukup. Nak ganti dengan bawang merah kecil? Ha, boleh je dalam 3 biji kot. Masukkan dalam blender. Ni cili kering. Cik Noh dah buang biji dan dah rebus sampai lembut. Air sikit. Kemudian kisar halus. Yang ni pula nak buat gam. Kalau tak ada gam, tak melekatlah nanti. Bancuh 1 sudu besar tepung gandum dengan air sikit sampai jadi paste yang pekat macam ni. Nak guna telur pun boleh, tapi telur kan mahal sekarang. Ha, rugi je kalau guna telur kan. Kulit popia ni Cik Noh guna yang saiz 19x19cm, 50 keping. Nak cepat masa proses balutan tu, biasanya Cik Noh akan tarik, leraikan banyak-banyak siap-siap biar tak melekat. Ha, nanti senanglah nak lipat. Tangan kita kan nak pegang inti lagi, nak pegang gam lagi. Tutup dengan kain kalau nak elak kulit ni kering. Sudukan inti sayur. Lipat macam sampul surat tu. Gulung. Dan sapu bahagian hujung dengan bancuhan tepung dengan gam tadi untuk lekatkan. Jangan lipat padat-padat ataupun sendat sangat. Biasa-biasa je. Tak terlalu padat, tak terlalu longgar. Okey, Cik Noh ulang. Nak gam ni, guna berus pun senang juga. Dah siap balut popia. Kalau macam ni, boleh simpan frozen ya. Kalau tak nak goreng lagi lah. Nak goreng, minyak kena agak banyak. Biar tenggelam ya goreng popia. Kalau tak nanti, tak jadi rangup sekata. Bila panas, terus goreng. Proses goreng ni, yang paling penting sekali tau untuk dapatkan hasil yang garing. Popia kita kena goreng lama, kena kacau. Dan perang kulit popia tu, masak dia tu sekata je. Ha, kena rangup betul-betul lah. Api sederhana. Kalau api kuat sangat, minyak terlalu panas, dekat luar nampak macam perang. Tapi bila kita angkat nanti, lembik. Sebab dalam tu kan masih basah. Memang effort yang sangat besar untuk dapatkan garing popia. Ha, masa goreng ni, tak boleh culas kata orang. Kerap balik-balikkan juga biar sekata masa goreng. Ha, ni belum lagi. Nampak tak tengah tu? Macam ada shades putih lagi. Teruskan kacau sampai gelap sikit lagi. Kemudian barulah boleh angkat dan toskan minyak. Tak payah letak atas tisu dulu pun tak apa. Letak dulu atas redai masa panas ni. Nak pindah tisu nanti ya, kemudian cerita. Sambung goreng sampai habis. Okey, dah siap goreng popia. Ha, ni Cik Noh nak masak sambal pula. Sambal sira, panaskan minyak dalam 1/4 cawan. Tumis bahan kisar halus dan masak sampai pecah minyak. Api sederhana . Dah pecah minyak sikit ni, Cik Noh masukkan sos cili. Sos cili ni dah ada masam-masam sikit. Jadi rasa nanti memang balance lah. Kacau sebati. Sekarang bahan penting untuk sambal sira tu jadi pekat, bersalut dan buatkan popia kita tahan lama rangupnya, gula. Gula ni memang kena letak banyak sebab kita nak sambal tu pekat bertali, dan bila sejuk akan jadi kering dan melekat elok aja sambal sira dengan popia. Garam. Lepas dia letak gula, warna pun bertukar jadi gelap. Dan ni Cik Noh tambah sikit serbuk seasoning, optional ok. Kacau sampai pekat. Ha, nampak tak dah berbuih-buih besar tu kan? Tutup api dan kemudian terus masuk semua popia goreng.
Lepas dah masuk, kacau dengan kerap sampai sambal tu salut sekata. Masa kita kacau, sambal akan mula menyejuk dan lebih pekat, lebih melekat. Kalau sejukkan sambal sebelum kacau, nanti gula akan jadi beku, susah pula nak gaul. Tak lekat nanti. Boleh tabur dengan bijan untuk aroma dan juga sebagai hiasan. Menariklah. Jangan longgok tinggi sangat. Eloknya guna bekas besar dan ratakan sikit. Cepat sejuk dan tak lemau lah. Boleh tabur lagi dengan bijan. Ha, seronok tabur bijan ni. Ha, dah siap pun popiah goreng bersira yang rangup sampai minggu depan. Eh, tak adalah, sampai petang. Bahagian luar memang cukup rangup dengan rasa lemak-lemak bijan tu. Sambal sira yang pekat, manis, yang pedas memang terbaik. Ha, macam, menarik tak? Okey, sekian dari Cik Nom untuk kali ini. Selamat mencuba dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!